Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku lagi ikut kajian sharing time bersama Ustadz Hanan Ataki LC. Nah, aku berdua sama temen aku. Masya Allah, yang hadir di kajian ini banyak banget. Gak cuma satu orang, dan ini juga terbagi dari 3 sesi. Masya Allah, tabarakallah, bisa diberi kesempatan untuk ikut kajian Ustadz Hanan Ataki yang sudah dikenal banyak seumuran dengan aku ya, bahkan remaja-remaja lain. Bukan hanya anak remaja aja, tapi juga kalangan ibu-ibu yang sudah lanjut usia juga antusias ikut kajian Ustadz Hanan Ataki. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, aku dan teman aku dapat bagian tempat duduk di tengah dan bisa lihat Ustadz Hanan Ataki tidak terlalu jauh. Ini masih kosong nih. Oh ada, udah ada yang tag ya. Oke. Okay. Ini akan insya Allah akan selalu balik ke Bekasi ya. Insya Allah, insya Allah. Ini sangat-sangat spesial banget. Saya Budi Aswian. Saya Tim Ambrose. Selamat datang dalam acara Sharing Time bersama Ustadz Hanan Ataki yang dipersembahkan oleh Ayah Amanah Event Organizers ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman di Bekasi ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah, cantik-cantik banget deh. Dari kemarin semua. Udah follow TikToknya? Selamat pada ada berhubung. Ini contoh. Contoh. Ini contoh. Nanti kayak gitu. Amin ya, kan doa kan? Simulasinya kayak gitu. Ya, baik aja. Kata-katanya harus happy terus. Ya. Kalau ada masalah jangan dianggap ada masalah, lewatin aja. Please welcome on the stage guru kita, Ustadz Hanan Ataki. Masya Allah. Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka yang masih terus dan berjuang bertahan meskipun udah gak kuat lagi, tapi dikuat banget. 21 surat Al-Anbiya. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 83. Ini kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya ad-durr wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika dia memanggil Tuhannya atau berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, sesungguhnya aku telah ditimpa satu penyakit, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang paling penyayang di antara semua yang penyayang.
gimana cara kita ketika sedang diuji oleh Allah SWT? Gimana, apa yang harus kita ucapkan ketika kita sedang gak baik-baik aja? Apa yang harus kita ucapkan ketika kita sedang gak mampu atau gak kuat lagi? Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji dengan sakit, sebagian ulama mengatakan 17 tahun. Dan dalam 17 tahun itu sakitnya itu bukan sakit biasa yang kayak cuman demam misalnya, atau mungkin sakit kepala, atau yang apalah yang bisa pakai paracetamol. Misalnya sering dijadikan wajah sekolah atau mungkin model gitu ya. Kalian yang punya pilihan untuk pacaran, tapi kalian bertahan sendiri sebagai jomblo. Teman-teman kalian udah punya anak misalnya, jomblo udah 3 tahun kau tapi masih bertahan sendiri, gak mau pacaran, maka kalian itu adalah jomblo bisa. Dan bertahannya kalian itu adalah dalam beban yang besar, dalam masalah yang banyak, bertahan bisa berputus asa, itu adalah faktor kita. Ini saya sedikit pengen cerita sharing gue ya. Jalan biarkan keluh kesah kami membuat kami jauh dari. Jangan biarkan keluh kesah kami membuat kami menyerah dan tidak kami berusaha. Alhamdulillah, sharing time bersama Ustadz Hanan Ataki LC sudah selesai. Nah, ini penampakan ketika sudah mau keluar dari ballroom di Bekasi. Nah, ini aku ikut sharing time-nya di kota Bekasi karena tempat tinggal aku di Bekasi. Satu hal yang aku ingat bahwa kita harus tetap berjuang walau sebenarnya kita udah gak kuat lagi. Bilang sama orang lain bahwa sebenarnya kita tidak apa-apa walaupun kita ada apa-apa. Tema yang sangat menarik di kalangan kita semua. Terima kasih Ustadz. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.